Ya, hari Senin akan dilaksanakan Bursa Inovasi Desa Region 1 2019. Kami dari Pemerintah Kecamatan Kaung sangat mendukung kegiatan ini. Karena besar harapan kami dengan adanya inovasi desa ini, masyarakat dan pemerintah desa bisa bersinergi dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang ada di desa masing-masing. Harapan kami kepada pemerintah desa dan aparat desa agar menganggarkan bisa menganggarkan kegiatan inovasi desa ini di desanya masing-masing. Kita ketahui bahwa terjadi ketimpangan, kesenjangan sosial yang ada di desa. Sehingga dengan adanya inovasi desa ini, dengan sedikit demi sedikit, masyarakat miskin yang ada di desa kita bisa lebih cepat kita atasi dengan adanya inovasi yang kita lakukan. Mudah-mudahan inovasi Bursa Inovasi Desa yang dilaksanakan di Kecamatan Kau ini bisa sukses. Selamat buat panitia, selamat bekerja, selamat menikmati, dan seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Kau saksikan kegiatan Bursa Inovasi Desa yang akan dilaksanakan mulai hari Senin. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pemerintah wilayah Kecamatan Libure dalam hal ini sangat mendukung program BPD di Kecamatan Libure, karena program ini pada dasarnya sangat bagus sekali. Karena di mana kita memang sangat membutuhkan yang namanya inovasi. Kita sangat membutuhkan yang namanya adanya perubahan-perubahan sumber daya di Kecamatan Libure ini. Mudah-mudahan dengan TPD ini, program-program TPD di Kecamatan Libure ini, berbagai ide, berbagai gagasan terkait dengan perubahan untuk kemajuan desa yang ada di Kecamatan Libure ini bisa lebih bagus ke depannya. Kami selaku pemerintah wilayah Kecamatan Libure dalam hal ini mengharapkan para kepala desa untuk melibatkan semua unsur yang ada di Kecamatan Libure dalam hal ini untuk sama-sama membangun daerah ini dengan menciptakan berbagai inovasi demi kemajuan daerah. Program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini terkait dengan inovasi sangat bagus sekali, karena dengan inovasi ini bisa lahir ide-ide kreatif, ide-ide untuk membangun desa ini dalam rangka mewujudkan suatu desa yang hebat. Dan tentu saja lahirnya sebuah desa yang hebat tentu dari masyarakat yang hebat pula. Olehnya itu kami berharap para kepala desa yang ada di Kecamatan Libure ini, marilah kita sama-sama mendukung program TPD ini, dan marilah kita sama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dengan program inovasi desa ini. Karena inovasi ini adalah tentu sangat penting bagi kita. Kita sangat butuh inovasi. Mudah-mudahan inovasi lahir dari sisi pelayanan publik sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan. Di lain sisi juga, inovasi dalam bentuk kewirausahaan sehingga kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Libure bisa kita tingkatkan melalui program TPD yang ada di Kecamatan Libure. Olehnya itu, ayo semua kepala desa dan semua stakeholder yang ada di Kecamatan Libure, masyarakat Kecamatan Libure, mari kita sama-sama mensukseskan program TPD di Kecamatan Libure. Salam sukses untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Patimpeng mendukung Bursa Inovasi Region 1 tahun 2019. Untuk itu kami menghimbau dan mengajak seluruh teman-teman kepala desa se-kecamatan Patimpeng untuk secara bersama-sama menyukseskan program ini. Salah satu bentuk penyuksesan kita di dalam kegiatan ini, bagaimana tingkat partisipasi teman-teman kepala desa di dalam melihat program ini. Tentu diharapkan bahwa teman-teman kepala desa dapat menganggarkan dana desanya itu untuk melakukan pembinaan kepada warga masyarakat untuk berampilan. Ketika masyarakat ini sudah dilatih untuk terlalu sentuh, dapat menciptakan sebuah lapangan kerja, dapat memberikan pemikiran untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat memberikan hasil kepada masyarakat. Contoh misalnya, bagaimana mengelola sampah bekas ini menjadi barang yang berguna. Kemudian, kita melihat di Patimpeng itu, banyak warga masyarakat kita itu yang beternak
sapi. Bagaimana memanfaatkan ini kotorannya ternak sapi untuk diubah menjadi biogas? Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan tahun 2020 ke depan ini teman-teman kepala desa dapat berpartisipasi sekaligus menganggarkan untuk kepentingan warganya masing-masing. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Kecamatan Bojonegoro bersama seluruh teman-teman kepala desa mengucapkan terima kasih dan sangat mendukung kegiatan Bursa Inovasi Desa Region 1 Kabupaten Bone. Kami merasa dengan adanya kegiatan Bursa Inovasi Desa ini, kami bisa mendapatkan motivasi yang besar juga dengan referensi dari kegiatan-kegiatan inovasi ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan usaha inovasi yang dilakukan setiap tahun seperti ini akan memberikan masukan serta pengetahuan bagi kami dan motivasi bagi kami selaku pemerintah Kecamatan Bojonegoro untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik ke depan dengan memberdayakan sumber daya alam dan masyarakat yang kami miliki, sehingga kami akan menciptakan pembangunan yang tepat sasaran dan sangat mendukung perkembangan wilayah kami di wilayah Kecamatan Bojonegoro. Kami selaku pemerintah Kecamatan Bojonegoro bersama teman-teman kepala desa mendukung kegiatan Bursa Inovasi Desa Region 1 Kabupaten Bone tahun 2019. Mari sukseskan Bursa Inovasi Desa Region 1 2019. Salam inovasi. Mari kita sukseskan Bursa Inovasi Desa Region 1 Kabupaten Bone. Salam inovasi. Bursa Inovasi Region 1 Kabupaten Bone tahun 2019. Sukses selalu. Salam inovasi.